Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pembuktian bambu ya, ada buluh perindunya atau tidak. Mak doi. Anak nak gugur. Eh, nemu selok. Ini anu di mana? On kuyang kuina. On kuyang kuina ki ai. Kuyang wi ki ai bi. Ini sao ai? Anu, pal. Halo. Oh, sara. Ada lubangnya apa enggak ya? Tak tahu. Ada. Ada. Tahu remai. Ini bawah sini. Paling nyaman tinggi bapak ai. Pak A lagi arem pak. Tadu kia, tadu kia, tadu. Coba. Tuk. Tadu. Ada. Tada. Bisa tadu. Ibu, kau itu kok serat aja itu kok ada. Belum lekat di batangnya. Ini bambu bulu perindunya ini melekat di pohonnya ini. Tuh kayaknya ada satu. Ya ada satu ini di dalam. Wah, ada ini satu. Ada di sebelah sini, di dalam hanya satu inilah ini. Terasa pakai tangan. Sarah. Honda ada apa? Nano Pateka. Ada di sebelah sini. Kayaknya ada satu. Ada satu. Ini titik pembuktian bumbung bambu di dalam ada serat bulu perindu. Aku lubangnya.
Ini masih bodoh ya, dalam ini apa? Ini apa aja mas? Baba di bawah ya? Iya. Dah ada sih dah. Dah ada. Dah ada. Dah. Masih bodoh. Yang kering-kering begini. Jadi tidak semuanya ada ya. Ini Pak. Nah, dalam. Ini ada yang. Ya ada. Hah? Ya ada di sini di dalam. Eh, pojokan tadi. Wadah. Oh iya itu. Iya wadah. Satu ya kelihatan ya. Iya bodoh ya itu ya. Di dalam ada seratnya. Kalau orang tua kayaknya ya. Orang tua. Kalau bisa iya, kalau bisa ada yang hitam tuh, hitam. Oh, iya, merah. Caranya itu penggunaannya itu biasanya pakai minyak yang tidak beralkohol itu. Iya. Jadi pakai ini sama ini kasih minyak. Nah, ini kalau cari apa barang gaib cari petunjuk misalnya. Jadi bulu berinde itu dari bawah tarik ke atas. Nah ini jangan sampai nyentuh jari yang lain nih. Nah ini biasanya dianukan ke kedua alis dari tengah tarik ke luar. Nah kalau pengasihan ini nih jari manis sama ini dikasih minyak juga ini dan bulu perindunya ini bulu perindu bambu itu dipegang tarik ke atas. Nah ini diletakkan di dagu yang ini diletakkan di antara kedua alis tengah-tengah ini dan ditarik sama-sama tarik saya sampai ke mulut itu pengasihan itu apa ya sekedar pengetahuan mungkin dapat bulu perindu bambu di dalam itu iya. Jadi untuk digunakan menolong orang misalnya itu. Iya namun pencarian bambu bulu perindu ini memang sulit ya. Apalagi di dalam sampai ada yang hitam tua itu, nah, itu luar biasa. Nah itu sementara ini ya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.